Setelah sempat ditutup akibat ancaman badai Dahlia, pelabuhan penyeberangan Merak Bakahuni kembali beroperasi normal. Demikian pula di pelabuhan penyeberangan Ketapang Gilimanuk yang kembali beroperasi setelah sebelumnya juga sempat menghentikan operasional penyeberangan. Pasca penutupan sementara beberapa waktu lalu akibat cuaca ekstrim yang dihasilkan siklon tropis Dahlia, kini pelabuhan Merak Banten menuju Bakahuni Lampung Selatan telah beroperasi kembali. Meski demikian, pihak PT ASDP Merak meminta seluruh awak kapal juga penumpang untuk tetap waspada dan berhati-hati karena BMKG memprediksi cuaca ekstrim masih akan terus berlanjut. General Manager PT ASDP Merak, Fahmi Alweni, menyebut pihaknya telah memberangkatkan 22 unit kapal penyeberangan. Jumlah ini sedikit lebih kecil dibandingkan saat normal, yakni mencapai 26 hingga 30 unit kapal. Kalau untuk cuaca normal dengan dermaga yang terpasang 5, berkisar 26 sampai 30 unit. Itu kalau kondisi normal. Tetapi karena kondisi cuaca yang ekstrim kemarin, nah sampai hari tadi kami baru dapat mengoperasikan 22 kapal. Di pelabuhan Bakahuni Lampung Selatan Lampung, penumpukan kendaraan yang sempat terjadi berangsur terurai setelah pelayanan penyeberangan dibuka kembali. Sebelumnya, pengusaha kapal sempat kehilangan omset hingga puluhan miliar setelah menunda penyeberangan akibat cuaca buruk. Kendaraan yang masuk ke pelabuhan Bakahuni didominasi truk angkutan barang dan kendaraan pribadi. Berdasarkan data ASDP Pelabuhan Bakahuni, saat cuaca buruk kemarin, penumpang yang kendaraannya diseberangkan ke Pulau Jawa hanya sekitar 20% dibanding hari biasanya. Kondisi yang sama juga terjadi di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Setelah sebelumnya sempat ditutup akibat cuaca buruk, saat ini pelabuhan penyeberangan jalur Jawa Timur-Bali ini telah berjalan normal kembali. Suasana antrian kendaraan juga tidak sepadat sebelumnya. Untuk melayani penyeberangan, pihak ASDP Cabang Pelabuhan Ketapang telah mengoperasikan 32 kapal dari 52 kapal yang ada. Meski demikian, pihak ASDP Ketapang tetap waspada karena cuaca ekstrim masih bisa mengancam. Tim Liputan Metro TV.